Mari kita membuat kacang telur. Bahan-bahan yang kita butuhkan, kacang tanah yang sudah disangrai sebanyak 200 gram, kemudian tepung terigu 100 gram, tepung tapioka kurang lebih 2 sendok makan, garam, bawang putih, vanili bubuk, 1 butir telur, 2 sendok makan gula pasir. Langkah pertama, haluskan bawang putih. Dan garam. Setelah bumbu halus, kita kocok. Kita campur dengan telur, vanili bubuk, gula pasir. Kita kocok sampai halus. Setelah telur dan bumbu tercampur rata, masukkan kacang yang sudah disangrai. Kemudian campur tepung terigu dengan tepung tapioka. Campur sampai rata. Kemudian telur yang kita campur dengan kacang, tuangkan ke dalam terigu. Aduk-aduk sampai terigu menempel pada kacang. Sampai rata. Setelah kacang tercampur seperti ini dan tepung terigu melekat pada kacang, kita siap untuk menggoreng kacang. Siapkan minyak panas, masukkan kacang. Kita goreng sampai kuning kecoklatan. Setelah kacang matang, angkat. Tiriskan terlebih dahulu dan kacang siap untuk disajikan.